Kids, berikut ini soal dan jawaban materi tentang Lompat Batu Nias untuk kelas 4 sampai 6 sekolah dasar. Program belajar dari rumah TVRI, Kamis 1 Oktober 2020. Pastikan ajak orang tua atau kakakmu untuk berdiskusi ya. Yuk kita simak soal dan jawabannya. Pertanyaan nomor 1. Berdasarkan video tersebut, buatlah satu paragraf menarik yang menceritakan tentang sejarah Hombo Batu atau tradisi lompat batu di Nias. Yuk kita lihat jawabannya. Lompat batu atau Hombo Batu adalah salah satu budaya ikon Nias. Lompat batu tercipta pada masa Nias kuno yang saat itu masyarakat Nias berada pada sebuah sistem pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Saat itu, semua suku yang ada di Nias saling berperang untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka. Lalu, untuk melindungi desa, maka dibuatlah pagar batu setinggi hampir 2 meter di setiap suku atau desa. Para kesatria Nias pada masa itu tidak pernah merasa takut. Mereka justru akan menaklukkan pagar atau batu dengan cara melompatinya. Warga Nias menyebut tradisi lompat batu dalam bahasa setempat dengan Fahombo, sebuah tradisi yang hanya dilakukan oleh laki-laki suku Nias. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pertanyaan nomor 2. Nilai-nilai apa saja yang ingin ditanamkan oleh para leluhur suku Nias dari kegiatan lompat batu? Yuk kita lihat jawabannya. Lompat batu Nias mengandung nilai kehidupan, kebersamaan, dan kebudayaan. Selain itu, seorang lelaki yang sudah bisa lompat batu bisa dikatakan telah matang secara fisiknya. Pada zaman dulu, hal ini dilakukan untuk menunjukkan kalau ia sudah siap untuk berperang. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana pendapatmu tentang suku Nias dan adat istiadatnya? Yuk kita lihat jawabannya. Suku Nias sangat hebat karena mereka tetap melestarikan budaya warisan leluhur. Walaupun zaman sudah modern, mereka tetap menyesuaikan budaya yang ada dengan zaman sekarang. Sehingga kini budaya Nias menjadi salah satu hal yang menjadi daya tarik wisata dari Indonesia, khususnya Nias. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!